sengaja melakukan sesuatu yang konyol supaya dimarahi dan juga supaya diperhatikan orang lain. Awalnya aku menganggap kau adalah anak yang tidak berguna. Kau hanyalah orang lemah yang selalu membuat onar. Tapi setelah berulang kali kulihat kelakuanmu dan respon warga desa, entah kenapa aku jadi tertarik. Saat itu aku merasakan yang kau lakukan adalah jawaban dari kesendirianku. Kemudian setiap aku melihatmu, muncul rasa penasaran di diriku. Melihatmu putus asa untuk membentuk ikatan dengan orang lain, membuatku teringat pada keluargaku. Entah kenapa bisa begitu, tapi membuatku merasa lega. Sayangnya, bagiku itu adalah kelemahan. Iya, aku tahu. Kalau kau selalu sendirian, makanya aku ingin bicara denganmu. Mungkin akan menyenangkan. Tapi aku tidak melakukannya karena aku iri padamu yang serba bisa. Jadi kuputuskan saja, kau adalah sainganku. Dan kau juga adalah target pencapaianku.